Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung luas pada sebuah jajar genjang. Misalkan dalam soal ini, kita memiliki jajar genjang dengan sisi-sisinya adalah sisi ini adalah 20 cm, panjang sisi ini adalah 13 cm, kemudian pada sisi miring ini, bila kita bentuk sebuah segitiga, terbentuk segitiga dengan alas 5 cm dan 12 cm, tingginya 12 cm. Kita diminta untuk mencari berapa luas jajar genjang tersebut. Nah, untuk menghitung luasnya, rumus luas pada jajar genjang ini adalah alas kali tinggi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah pertama menentukan mana yang alasnya dan mana yang tingginya pada jajar genjang ini. Pada sisi alas adalah sisi yang mendatar ini adalah 20 cm. Sementara tingginya adalah jarak antara sisi-sisi yang sejajar ini. Ini adalah tinggi. Nah, tinggi ini adalah sama dengan tinggi segitiga, yaitu sebesar 12 cm. Jadi dalam jajar genjang ini, alasnya adalah 20 cm, tingginya adalah sama dengan 12 cm, sama dengan tinggi segitiga. Sehingga luasnya adalah sama dengan 20 kali 12 sama dengan 240 cm persegi. Yaitu dalam soal ini adalah pilihan C, 240 cm persegi.